Diceritakan oleh Abah Haji Kiai Haji Ahmad Zuhdi Nur di majelis malam Sabtu, bahwasanya ada maling yang mau mencuri di suatu rumah yang ada foto Abah Guru Sekumpul memakai tongkat. Maling masuk ke rumah tersebut dan kemudian lari kabur dari rumah tersebut. Ternyata ketika maling masuk ke rumah, dia berjalan dan mendekati foto Abah Guru Sekumpul. Ketika tongkat beliau keluar dan memukul kepala maling tersebut. Setelah kejadian tersebut, satu kampung semua membeli foto Abah Guru Sekumpul memakai tongkat. Subhanallah. Diceritakan juga oleh guru Syaifuddin Zuhri di Majelis Bani Ismail pada malam Jumat 8 September 2016. Adapun tongkat yang digunakan beliau adalah tongkat kewalian. Tongkat itu milik Syekh Saman Al-Madani, kemudian diwariskan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari hingga sampai kepada Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang disebut Abah Guru Sekumpul.